Argentina dan Qatar dikabarkan menawarkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Hal ini menyusul polemik yang terjadi di Indonesia menolak dinas Israel datang ke tanah air. Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023 menjadi sorotan dunia setelah batalnya proses undian atau drawing di Bali. Drawing semula direncanakan di Gedung Sri Rarawa Bali akhir pekan ini pada Jumat 31 Maret 2023. Namun FIFA tiba-tiba membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023. Penolakan Gubernur Bali Iwan Koster terhadap kehadiran timnas Israel diduga menjadi alasannya. Hal ini membuat Indonesia dalam situasi terdesak mengingat Piala Dunia U20 2023 akan segera berlangsung dalam waktu dua bulan lagi. Sejumlah penguat sepak bola dan PSSI pun menyadari bahwa sanksi FIFA membayangi. Indonesia bisa saja dicoret sebagai tuan rumah. Akibat pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA, sejumlah negara disebut siap menggantikan posisi Indonesia. Dikutip dari Tasio Sport, Asosiasi Sepak Bola Argentina alias AFA, Santer mengajukan diri sebagai tuan rumah apabila Piala Dunia U20 tak jadi digelar di Indonesia. Timnas U20 Argentina sendiri tidak lolos ke Piala Dunia U20 2023 usai kalah bersaing di kualifikasi. Namun, mereka akan lolos otomatis dan bertanding jika resmi menjadi tuan rumah. Alasan lain kenapa AFA tertarik maju sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 adalah terkait visi menuju 2030. Alasan lain kenapa Avatar tertarik maju sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 adalah terkait visi menuju 2030, yakni mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Selain Argentina, Qatar dikabarkan juga membuka peluang mengambil alih Piala Dunia U20 di Indonesia. Sukses menggelar Piala Dunia 2022 tak menutup kemungkinan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 jika FIFA akhirnya mencabut status tuan rumah Indonesia sekedemikian hingga saat ini FIFA hanya membatalkan drawing Piala Dunia U-20 2023 dan agenda lainnya tetap berjalan. Salah satunya adalah FIFA tetap melakukan inspeksi terakhir 6 stadion yang diproyeksikan menjadi tempat pertandingan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia mempersiapkan 6 stadion yang berada di 6 kota untuk menyelenggarakan laga-laga Piala Dunia U-20. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Sijalak Karupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Iwayan Dipta Kali dan Stadion Gelora Sriwijaya Cakabaring Palembang. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.